Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel Jack Aher. Aku ada satu soalan kepada korang. Kalau satu hari itu kan tuan kepada keretanya bagi korang kunci dan suruh korang meraba untuk mencari perbezaan antara kereta yang biasa dengan kereta dia, korang rasa korang boleh cari tak? HRV Turbo 1.5. Kalau korang dah follow aku lama, korang dah tahulah aku ni HRV expert. Tapi HRV expert tu pada beberapa bulan yang lalu lah, sebab aku recently tak ada raba HRV pun. But this is the HRV that aku diberitahu dah diimprove, better than the regular one. Aku kena cari di mana improvement dia. Of course, the first one aku nampak lah, colour dia cantik lah, seumpama macam Bumblebee. Good taste lah tuan dia. Aku pun suka dengan lining warna hitam tu. Tapi tugas aku untuk mencari Don't worry, aku HRV expert. Jom. Tuan dan puan-puan, HRV Bumblebee ini yang aku pernah nampak on TikTok, kirakan famous juga. Aku akan sediakan link ke bawah kalau korang interested lah. Dan aku tengok dari luar kan, besides the wrap, aku rasa ini wrap ni. Looks like a wrap, aku boleh nampak lah. Okay, nanti aku belik-belik dalam dia. But besides the outlook aku tengok Senang nak cam, nombor satu kan, kalau dia adalah yang versi-versi apa kan, tengok rim dia. Rim dia senang nak cam, kalau lah tuan dia tak tukar rim lah. Ini adalah rim untuk turbo yang warna hitam, antara turbo ataupun RS hybrid kan. Senang nak cam, tengok je line warna merah tu, kalau tuan dia tak tukar lah. Line warna merah ni, kalau yang merah adalah yang RS dan juga yang inilah. Ini grey dia, kalau yang bintik-bintik warna putih itu, yang chrome tu adalah yang hybrid version. Tapi ini bukan. Tapi kan aku nampak kan, kalau tuan dia tak letakkan yang chrome ataupun, ha, aku nampak ni, ini dah dihitamkan, nampak garang babe, dengan mata yang tajam tu, dengan warna hitam tu dekat bawah tu. Kalau bawah ni, aku cakap kalau je lah, kalau bawah ni dihitamkan dengan glossy black kan, nampak lagi garang sekan. Dan juga sini lah, kalau sini pun hitam kan, nampak lagi garang. Aku suka line sporty strip dekat situ. Tuan ni tak ni tak cover dekat sini. Dan juga shark fin pun tak cover Okay, the first thing I saw is this adalah handle cover ni. Aku suka sebab korang tahulah, setiap kali kita keluar masuk kan, mesti akan tercalar bahagian sini. So I think this one is a useful upgrade, that's one. Lepas tu aku nampak tak ada beza dia. Okay, LED lampu belakang looks the same. Kalau kau nak bezakan, hanya RS saja yang adalah yang clear. Memang tak ada nampak warna merah sekalipun. Clear, itu adalah RS hybrid. Dan juga lambang turbo situ, of course, wajib. Bawah situ, double pipe hanya turbo sahaja ada. Hybrid tak ada. Ini aku nampak hitam kan? Okay, cun. Ini hitam? This one, I don't remember is hitam. It's supposed to be body colour. Okay, tuan dia ada wrap juga sekali. Cantik. Dan juga, adakah beza dia? Dari luar, looks like there's not much of a difference lah. Tapi, one thing. Folding mirror, babe. Sebab kenapa? Kereta ni dah lock. Folding mirror. I see. Okay, that is one thing different. Okay, tuannya minta izin aku nak masuk kat belakang dulu. Ada bunyi. Okay. Ladies and gentlemen, kepada yang tak tahu HRV, if it's not RS, tak ada power boot. Ini power boot, bye. I see, batang ni tiba-tiba nampak macam tebal, babe. Okay, tuannya dah upgradekan. Mana button? Tuannya dah upgradekan power boot dengan butang ini sekali. Aku rasa housing ni pun tukar sekali kot, sebab kalau nak fitkan ini, takkan dia tebut lubang kat sini kan. So, this one is a different housing dengan buttonnya. Sekejap aku try. Nice. That is a good addition. Okay, nanti aku nak try ada kick sensor ke tak. Aku rasa tak kot, sebab kick sensor diorang bagi tahu aku lah. Dia ada soft closing sekali. Nice. Aku diberitahu lah kick sensor is harder to implement lah. Aku rasa tak ada kot. Okay, tak ada. Lagi sekali. Double check. Okay, tak ada. So it's a power boot function, but still very useful. Kepada yang tak tahulah, ataupun tuan kepada HRV lah, kalau korang dah memang menggunakan yang biasa punya, korang kena tarik atas turun setiap kali tu, memang leceh sedikit lah. So, apa jadi? Panas weh, okay. Bunyi tadi. Nothing happen. Aku tak buat apa-apa Okay, aku nak try test Setahu korang kan, HRV RS yang hybrid punya ada walk away close tau. Kalau aku walk away sekarang, tak tahulah ada function tu ke tak kan. Aku dah walk away jauh tu, ada close tak? Tak ada, tapi aku ada kunci. Seperti yang korang lihat, there's nothing difference Aku ingatkan ada extra butang untuk close kan, tapi tak ada Jadi, the boot is still open. Jadi tak ada function itulah. Itulah tuannya bukan nak beritahu ada apa add-on dekat kereta ni kan, nak aku belik satu-satu. Tak apa. Aku HRV expert kan. Okay, this one no difference. Tone cover yang lembut. Lepas tu boot ni, okay, ni tuan punya barang, aku tak nak sentuh. Ni ada add-on ni, cover ni. Kalau tak barang-barang yang lebih ganas. Barang-barang yang heavy ataupun tajam takkan tercalar ataupun terkotor dekat bahagian dalam sini lah, sebab dalam sini ada fabric. So it's a good addition lah. I like
like it. Okay, ini pun tray. This one tray. Oh, ni tray original. Okay. Aku sekali belek, dua kali belek. I don't see a difference. Okay, lampu LED white is still the same. Ah, aku nampak. Aku nampak colour ori dia. I think this one is rose black. See, ada sedikit purple dengan sparkly-sparkly tu. Okay, ini colour rose black. Okay, mungkin lah. Mungkin aku try. Aku try. Manalah tahu kan. Tak, tak boleh, geng. Tak boleh. So, at least ada button lah. Okay, tiba masa kita belek ke alamak. Lock pula. Okay, tak apa. Kita unlock. Tapi kan, pelik lah. This one has folding mirror. Tapi apabila unlock, dia tak ada unfold. Masuk kat dalam. Tengok kat dalam. Bau dia is very refreshing. Okay, tengok kat sini ada apa beza. Oh, ini tertanggal lah benda ni. Kita letak balik. Biar dia ngam-ngam. Okay, sini ada satu pad kat sini. Okay, add on. Sini pun ada satu all new HRV pad kat dalam sini. But as a whole, aku tengok tak ada beza. Car mat. Car mat ini trapo. Aku suka. Aku sendiri pun guna yang ini. Lepas tu, dalam sini ada apa beza. Aku ingatkan ada black liner lah. Sebab black liner reserve for RS saja kan. Ini tak ada. Okay. Aku masuk kat dalam. Okay. It is the HRV that I'm familiar with. There's no difference. Ada armrest. Armrest carbon fiber, gang. Cantik. Dengan ada satu pad dekat dalam protection kan. Ini cantik. Aku suka. Lepas tu, sambung tour kita dekat dalam ni. Ada apa beza. Ini the same. Ini the same. Ini ada pocket 2. Okay, the same. There's no difference. Kadang-kadang kan aku pun tak faham tau. Sebab aku ni jenis kuat peluh tau, tengok ni. Peluh, dah boleh mandi. Aku tak sabun, dah boleh mandi tau. Aku bukan nak on kereta dulu dan on aircon dulu kan. Aku ni, okay, looking at the inside, the immediately is inilah. Ini dah hitam kan. Cantik dengan holder ni. Holder ni, aku tadi dah try nak masukkan phone tau. Sebab ini adalah phone holder kan, daripada trapo tu kan. Lepas tu aku nak try masukkan ni phone aku be standard lah, standard size kan. Aku tak tahulah sebab aku tak hati nak guna lah. So you supposed to put it when the door is open, is it? Macam tu. Macam tu. Aduh, betul. Kadang-kadang kan aku rasa aku ni bongok juga tau. Sebab korang boleh buat macam ini. Letaklah phone korang macam itu. Kan senang. Alamak, keluar lane watch. Setelah aku belek kat sini, baru aku betul-betul notice. Rupa-rupanya HRV punya aircon dekat tengah ni. Sini satu, sini satu kan. It's so small, it's so tiny. Tangan aku pun belah boleh cover. Dah tak ada aircon. Rupa-rupanya kecil. Okey, patutlah tuannya letak dekat sini dan dekat... kat sini pun ada satu rupanya. I see. So, it's for the passenger lah. For the wife or for the bini kan. Nice. Unfolded. Dan juga aku notice. Ada blind spot monitor. That is a very good addition. Nice. Lepas tu, nasib baiklah aku HRV expert. Nampak ni butang ni. Ini pun di add on sekali. Sebab tadi dah ada power boot kan. So, ini adalah button untuk buka boot tu. Nice. Dan juga apa lagi Okay, screen half digital is okay. It's the same. Lepas tu, ini adalah screen yang okay. The same screen. There's no difference. Lepas tu, adakah bawah sini? Bawah sini ada apa? Okay, ini ada tak additional? Ada lampu ke? Tak ada. Okay, it's the same. Yang ni aku tak tahan weh. Setiap kali aku masuk Honda, benda ini aku mesti kena rubber sekali tau. Sedap sangat dia tombol-tombol ni semua. Okey, bawah sini ada pad, ada padding kat sini. Sini semua looks the same. I like that. Kat sini tuannya tak sentuh tau. Korang tahu kan, sesetengah tuannya, sesetengah orang tu, dia akan letak carbon fiber lah, carbon fiber. So that one, to me lah. Terlalu banyak carbon fiber makes the car looks less exclusive gitu. So this one looks nice lah. Adalah padding-padding kat dalam ni. So it's for protection lah. Lepas tu dalam sini, ada tray. I don't remember has a tray yang ini. Nice, ada tray kat sini. Okay, barang tuan kita tak sentuh. Ada tray. Nice. So, ada dua layer lah. Sebab ini memang dah besar lah. So, ada boleh letak barang kat atas itu. More compartment lah. Nice. Kat sini pun, kat sini pun no difference. Aku nampak ni. Ini dashcam. Aku familiar. Design ini adalah di DeepPi. Kalau korang interested, aku sediakan link dekat bawah lah. Kalau tak silap, dia ada dua wire ni. Maknanya, ada reverse recording juga nampak tu dekat belakang situ. So, it's a good addition lah. Aku rasa kepada kereta korang, tak ada lagi dashcam. Tunggu apa lagi? Install satu dashcam dekat kereta tu. Nampak ni? Tuannya pun install. Bagus. Aku almost termiss. Nampak tak? Benda alah batang tu kat sana. Nampak tak ada bitik-bitik tu? That one is front parking sensors. Nasib baik aku HRV expert. Sebab setahu korang, HRV tak ada front parking sensors. Yang ini dah ditambah. I see. Selain tu kan, aku belek-belek, aku tak nampak apa lagi perbezaan. Unless
under the hood, ada ke letak apa-apa intercooler ke, turbo extra ke? Okey, kita off dulu kereta, kita try dulu, try. Setelah dah keluar masuk kereta ni beberapa kali kan, dalam sesi merapu aku, aku pun tak perasan. But I think right, this feature is a very underrated one. Sebab ini namanya footrest tau. Kalau kereta korang tak ada dan tiba-tiba korang masuk kereta yang ada, fuh, kereta kaki korang akan rasa sangat selesa. Aku suka. Buka dulu hood. Okey, sekali imbas, everything looks, I don't know lah, sebab aku kena secara jujur kepada korang lah. Aku tak expert dalam bahagian-bahagian yang untuk modify engine inilah. Tapi aku sekali imbas, looks the same lah. Kepada yang tahu, boleh komen dekat bawah lah. Dan juga, aku nak bagi korang sedikit FYI lah, for your information lah kan. Biasanya, melainkan korang ni tukang kepada kedai bengkel ke, ataupun korang memang pakar modify kan, biasanya bahagian depan sini, jangan sentuh lah. Sebab kereta-kereta yang sekarang ni ada fire warranty. Biasanya benda ini cover tau. Apa-apa hal dekat sini, boleh replace ataupun boleh baiki tau. Masuk dekat bengkel original, boleh bagi korang replacement for free lah. Jadi kalau korang tukar apa-apa kat sini, memang mahal jugalah. Biasanya jangan sentuh lah. One more thing I want to say kepada pengguna-pengguna kenderaan di luar sana, kalau korang menutup hood tu dengan mengangkat tinggi-tinggi, lepas tu korang lepas, biar hood tu pang turun ke bawah tu, you don't love your car. I want to tell you that you are supposed to be like this. Dah selesai. Buat apa nak angkat tinggi-tinggi semua? Eh, korang ni nak rosakkan kereta ke? Dah pulangkan kepada tuannya keretanya. Best lah tadi aku drive kan. Oh, it's still the HR-V that I'm very familiar lah. Dia punya suspension bagus, dia punya pickup bagus, acceleration semua okay, cun. Lepas tu kan, ada one thing yang tuan ni baru je beritahu aku. Dia punya ada front parking sensors. Bukan, front camera yang dia add on tu. Aku tak perasan. Of course lah, ya, tuan tak beritahu aku, manalah tahu. Tapi at least banyak benda yang aku dah raba dapat tahu tu, dapat tahu lah. Dan juga aku suka tuannya add on tu benda-benda sangat subtle lah. Tak adalah macam extravagant sangat kan. It's still the HR-V that you're familiar with, but with better specs. Aku tak boleh cakap lah, better add-on lah. So it makes the car feels much better lah. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau korang ada apa-apa kereta yang nak aku raba seperti tuannya, boleh roger aku, IG, PM dekat bawah lah. And that is all for now. Thanks you guys for watching. See you guys in the next video. Ciao. Thank you. Dan dorang mama selesailah sesi meraba aku untuk HR-V Bumblebee ini. Ataupun kalau korang ada nampak apa-apa features yang aku termiss, mungkin korang ada nampak, korang boleh komenkan dekat bawah, bolehlah sharing kepada semua orang. Dan juga korang di luar sana, kalau korang ada apa-apa kereta yang menarik nak aku meraba seperti kereta ini, korang boleh PM aku.